lagi gerak. Pagi ini kita mau lipat baju karena di bajunya sudah banyak teman-teman itu di belakang. Tuh di belakang sudah dalam bak berapa hari belum dicuci. Jadi kita mau sudah dijemur, sudah dicuci. Sekarang kita mau melipat teman-teman. Karena posisinya saya tidak menggosok, jadi langsung saya lipat baju-baju yang untuk sehari saya lipat aja langsung teman-teman. Karena setiap hari kegiatan ibu itu ya cuci, masak. Nah sekarang kita melipat baju karena hari ini kita tidak pergi kemana-mana. Ikuti terus teman-teman ya video saya, mudah-mudahan tidak bosan dan selalu jadi tontonan teman-teman. Kita lanjut. Biasanya melipat baju setelah dijemur. Kalau tidak ada waktu kita simpan teman-teman. Kalau nganggur santai baru kita lipat sambil nonton TV kadang. Karena kemarin ada kegiatan jadi kita tidak sempat untuk melipat. Ini kita baru sempat melipat pokoknya jadi satu bak penuh. Ini baju setiap hari teman-teman, baju yang setiap hari kita pakai. Biasalah teman-teman kegiatan ibu-ibu kalau di rumah pasti tidak bisa nganggur, pasti ada aja. Hari ini panas jadi kita full mencuci baju. Kita sudah tinggal kering tinggal kita lipatin. Biasa anak-anak kalau sudah dalam lemari kalau ambil baju pasti berhambur. Bajunya di bawah tidak dipegang di atas, langsung ditarik teman-teman, jadinya berhamburan lipatan baju. Kita sendirikan baju jalan sama baju di rumah teman-teman. Kita sendirikan di jilbab. Jadi kalau mau di jalan biasanya kita gosok dulu. Jadi kalau mau jalan digosok dulu, nanti kalau mau jalan ya dilipat aja biar nggak terlalu numpuk berhamburan. Semangat ya ibu-ibu yang punya anak kecil yang sering melipat terus berhambur di lemari, itu biasa karena posisinya anak-anak nggak mau tahu dia mau ambil di atas atau di bawah, pokoknya ditarik ya. Bagi teman-teman atau ibu-ibu yang berlebih dengan rezeki bisa jadi di laundry atau ada pembantu di rumah lebih ringan pekerjaan teman-teman.
kerjaan melipat ini yang paling malas teman-teman. Karena posisinya sebenarnya gampang, cuma nggak tahu ya, kita sebagai ibu kadang-kadang kalau udah lipat itu malas, semangat kalau cuci baju, tapi kalau sudah melipat bilang orang aras-arasan males. Tapi sebenarnya enak, duduk aja melipat, dilipat-lipat gitu, tapi kadang-kadang males. Ganti baju satu kali nggak cukup, satu kali lebih dari satu kali basah sedikit mereka ganti, tinggal yang cuci aja yang betul setiap hari teman-teman. Dilipatnya nonton TV teman-teman ya, kita sambil nonton TV sambil lipat baju. Jadi kalau sambil nonton TV nggak kerasa sudah selesai, kalau bengong nggak ada yang dilihat kerasa lama membosankan. Lipatan baju ini kalau setiap hari kita lipat nggak akan numpuk teman-teman, karena kita kadang banyak kesibukan. Terus kalau sudah lipat males, biasanya jadi males semuanya, jadi numpuk sampai satu bak dua bak itu baru kita lipat. Kalau nggak gitu susah akan cari bajunya kemana-mana, pada teriak semua, baju mana, baju mana. Biasalah anak-anak teman-teman, banyak teriaknya dapat dicari duluan. Thank you.
sudah selesai melipati baju. Sekarang kita mau taruh di bak ya teman-teman. Kita susun di bak biar kalau ngangkat ke lemari lebih enak. Ini sudah selesai dua bak. Sekarang kita mau susun di ember atau bak. Kita susun dulu teman-teman ya, satu-satu. Kita baju yang besar-besar dulu yang kita taruh. Susun teman-teman, sudah siap tersusun. Sisi kanannya kita masukkan teman-teman. Masukkan. Jadi begitu angkat ke dalam lemari atau kamar, kita enggak satu-satu sendiri sekaligus teman-teman. Ya, kita taruh yang bagian jilbab-jilbab. Jadi sudah selesai ya teman-teman. Ini lihat. Jadi satu. Tadi dua bak ya teman-teman. Dua bak. Jadinya satu bak besar. Ini satu bak besar. Lengkap sini baju anak-anak, baju saya. Semua jadi satu. Ini. Kita taruh di sini biar nanti ngangkatnya ke lemari lebih enak. Jadi kalau kita biasa ibu-ibu suka cuci baju, tapi kadang mereka suka tidak suka melipat. Dan ada ibu juga tidak suka nyuci tapi suka melipat. Kalau saya sih sukanya cuci baju lebih cepat. Kalau melipat nih perlu waktu kita, apalagi sampai menggosok. Jadi kalau melipatnya seminggu sekali atau dua minggu sekali, karena posisinya kita tidak digosok ya teman-teman. Terus ini kalau sudah begini di lemari belum tentu lagi teman-teman, kita masih kadang mamanya punya anak kecil yang mau cari baju langsung tarik teman-teman. Jadi ya nggak tahu tuh berhambur apa enggak, kita sambil sikuni di lemari lagi teman-teman. Jadi itulah suka dukanya kalau bersimpun di rumah tiada hari tanpa pekerjaan. Jadi buat mama atau ibu-ibu semangat ya, kita berkarya di rumah saja. Ikuti terus ya teman-teman channel Susilawati Drop. Jangan bersembarangan tonton, kita berkembang bersama-sama. Jangan lupa loncengnya diaktifkan teman-teman supaya kita kalau ada video baru lagi bisa tahu. Oke, begitu aja video saya melipat baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video yang lain. Dadah.